Sobat Aci dimanapun berada, video kali ini kita coba menerapkan fungsi fitur sweep boss base. Ini untuk apa? Nah, sweep boss base ini bisa untuk menggambar profil seperti ini. Jadi dia menggunakan dua sketch. Kita coba dari awal. Seperti biasa, kita mulai path. Oke. Mulai dengan sketch. Sketch. Kali ini kita pilih top plate. Kita buat pilih circle atau lingkaran. Mulai, biasakan mulai dari titik koordinat ini. Kita beri ukuran, kita kasih ukuran 3 mili. Nah, ini sketch pertama selesai. Ini warna biru, kita klik sini dulu biar ini. Baru kita mulai sketch yang kedua. Pilih plane. Tadi kita sudah menggunakan top plane. Nah, untuk sketch yang kedua kita menggunakan front plane. Normal to. Kemudian kita pilih garis. Tarik garis bebas. Kemudian kita beri ukuran. Misal 10 10. Nah, ini kita hati-hati nih, mau sebelum klik kita harus pastikan, nah, yang mau kita kasih ukuran apakah ukuran seperti ini atau seperti ini. Ada pelajaran baru hari ini, itu adalah membuat fillet. Ini fillet. Fillet di dalamnya ada yang fillet sketch, sketch fillet atau sketch chamfer. Nah, kita fillet itu radius, kita tentukan R-nya 5. Klik titik ini. Klik tiap titik ini ujung-ujungnya. Oke. Hasilnya seperti apa? Cinta. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini ada R5. Selesai. Kita masuk ke fiturnya tadi, sweep boss base. Di sini dia minta profilnya. Profilnya yang tadi kita buat di sketch pertama dari lingkaran. Kemudian path-nya. Pergerakan lingkaran ini akan membentuk sesuai garis ini. Kita klik. Nah, jadi.